Polisi menangkap 4 pelaku miras oplosan. Polisi menyita barang bukti ratusan bungkus plastik miras oplosan siap jual. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 4 pelaku yaitu distributor, pengoplos, dan penjual miras oplosan. Kapolres Cianjur, Soliah, mengatakan berdasarkan barang bukti masih ada pelaku lain yang belum ditangkap. Kami mendapati ratusan bungkus miras oplotan, bungkus plastik putih. Kemudian juga ditemukan adanya ratusan botol miras bermerek. Kita menggunakan pasal 214 KUHP, di mana itu adalah undang-undang yang sudah paling tinggi ancaman hukumannya di atas 5 tahun.